sebelumnya di Lovely Moment with Wishing For You. Apakah kamu benar orangnya yang mengirimkan email Wishing For You Lovely Moment? Ampun. Ya sebenarnya saya pengen ngasih kejutan ke mantan pacar saya yang sebenarnya sekarang udah lama nggak pernah ketemu, terus akhirnya ketemu lagi. Genre lagu untuk episode kita kali ini juga berbeda, yaitu R&B dan juga hip hop. Kita akan bikin ini semaksimal mungkin. Kita akan create lagu Multi Essential yang Heaven itu dengan beat-beat hip hop dan juga koreografi yang akan gue kulik se-hip hop mungkin. Dia harus terlihat lebih oke dibandingin yang lain. Kalau gue lihat ya, kayaknya dia harus di makeover sih. Awalnya saya diantar Kak Dipo untuk datang ke venue. Kak. Kita sekarang masih lagi latihan semua ensemble yang sama singer-singer. Oke, jadi dia lihat dulu kali ya? Iya. Oke, yaudah. Teman-teman dancer, latihannya memang benar-benar top banget. Jadi tadi Kak Divo ngetes saya buat latihan vokal sambil main gitar dan ngedance. Gue pengen lo latihan sebelum kita gabung sama talent-talent kita, lo latihan dulu. Iya. Coba main gitar sambil nyanyi. Jika memang adanya aku dan kamu, kita bahagia. Oh, jadikanlah cerita kita berdua untuk selamanya. Oh, oke, lumayan nih, naik lagi pedenya. Biar lebih pede lagi, gue pengen coba sekarang nyanyi udah, main gitar udah, sekarang pakai koreografi biar afdol. Heaven, sent from heaven, maybe heaven feels like you. Nah, itu. Jadi lo harus ada ada ayunannya lagi tuh. Wow. Heaven, sent from heaven, baby heaven. Feels like you. Sent from heaven, baby heaven. Feels like you. Oh ya, jadi saya bilang ke Kak Dipo kalau saya tuh gugup tadi. Tapi saya jadi gugup, Kak. Kenapa gugup? Deg-degan aja gitu. Nggak pernah tampil main gitar koreo sambil nyanyi. Terus tiba-tiba diminta buat tampil seperti itu, ya agak nggak pede juga sih. Jadi kalau gugup mau sebelum show itu udah pasti. Tapi lo harus lawan gugupnya. Itu kan lo gak sendiri. Kalau lo sendiri baru lo gugup. Lo ntar nengok kiri ada orang. Kiri kesana ya. Kiri ada orang. Kanan sana ada orang juga. Belakang ada orang juga. Gak usah gugup lo, kecuali di kuburan sendiri. Itu apa namanya? Apalagi hari ini saya tampil sama orang-orang yang kualitas ngedance-nya udah pasti jago. Udah, kita coba sekali lagi. Abis itu kita latihan bareng mereka. Oke? Okay? Okay. One, two. Dari awal nih, dari awal. Dari awal dong. Yang ditunggu-tunggu hari ini tuh gue penasaran apakah Wasis tuh udah latihan dan dia tuh udah bisa belum menaklukkan nyanyi, nari, dan main gitar secara sekaligus. Thank you.
you. Heaven feels like heaven. Heaven feels like you. Jika memang adanya. Jadi tadi pas latihan gabungan sama dancer-dancernya, pas latihan agak bingung juga karena memang belum tahu harus bagaimana dan harus kemana arah gerakannya. Samanya, jadikan cinta ini surga duniawi milik kita berdua. Setelah tadi latihan, gue lihat Oasis ternyata dia latihan, dia udah bisa nyanyi, nari dan main gitar dan itu cukup bikin gue lega. Jadi setiap gue lihat Oasis terus dia nyanyi nari itu bawaannya kayaknya happy ngeliat dia. Dan besok saat show, saya akan lebih baik lagi. Hari ini latihannya udah keren banget, udah sesuai ekspektasi, tapi masih ada satu pair treatment lagi dan ini akan menjadi kejutan. Apa treatmentnya besok aja. Oke, jadi hari ini adalah hari surprise show kita dan gue punya treatment khusus nih untuk para dancer. Kita akan men-challenge semua dancer kita menggunakan inline skate. Selamat siang. Ini special treatment untuk hari ini. Oke. Tadi kita sempat berusaha mencoba cocok-cocokin Daniel, Kuncung, Jawa, ternyata ada yang memang berbakat, ada yang bisa dan ada yang sama sekali tidak punya bakat di bidang inline skate. Jadi tadi malah lucu banget karena dancer tuh usaha banget biar bisa lancar. Karena dilihat itu gampang tapi ternyata kalau nyoba itu gak segampang kelihatannya. Tadi gue diutus tim untuk menjemput target kita. Gue udah kerja sama temannya Oasis yang bernama Via. Nah, rencananya Via ini akan mengikuti stand-up komedi yang akan diadakan di net. Mereka berdua ngobrol dan gue yakin pada saat itu di jalan, Ica benar-benar gak ngerasa curiga sama sekali nih dengan rencana kita buat menjebak dia sebagai target Wishing For You untuk episode kali ini.